Manusia semakin mengembangkan berbagai penemuan yang bermanfaat bagi kemudahan hidup manusia. Selain itu, setiap penemuan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Salah satunya adalah rekayasa genetika pada hewan dengan tujuan agar spesies baru yang dihasilkan memiliki keunggulan dibandingkan dengan induknya. Hal ini dikenal dengan istilah transgenik. Proses transgenik sendiri dapat dilakukan melalui perkawinan silang antara dua spesies unggulan atau dengan sedikit mengubah DNA dari hewan tersebut. Berikut hewan-hewan hasil transgenik versi on the spot. Anjing bernama Wendy berikut ini merupakan hewan hasil transgenik. Anjing berjenis Whippet ini bersifat tenang dan jarang menggonggong. Karena sifatnya yang pemalu ini, jenis anjing Whippet seringkali menjadi korban anjing-anjing jenis lain. Oleh karena itu, para ahli rekayasa genetika menciptakan Whippet generasi baru. Whippet transgenik ini memiliki bentuk fisik lebih besar, kekar, dengan otot-ototnya yang menonjol seperti seorang atlet binaraga. Hal itu untuk membuat anjing lain menjadi takut padanya. Namun, ternyata Whippet jenis baru ini hanya mengalami perubahan pada bentuk fisiknya, tetapi tetap memiliki sifat pemalu seperti jenis anjing Whippet lainnya. Hewan hasil transgenik berikutnya adalah sapi. Sapi ini memang tampak seperti raksasa. Sapi dengan bobot lebih dari 1,5 ton ini merupakan hasil perkawinan bibit sapi jenis Belgian Blue Cattle. Setiap bibit sapi unggulan akan dikawinkan dengan sapi lainnya yang mempunyai sifat yang sama, sehingga menghasilkan anakan sapi yang lebih unggul dari sifat induknya. Pada akhirnya terciptalah jenis sapi transgenik yang disebut dengan nama Super Cow. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan produksi sapi yang lebih besar. Liger merupakan hewan unik hasil persilangan antara harimau dengan singa. Hewan hasil transgenik ini dianggap memiliki keunggulan dibandingkan dengan induknya. Liger mampu berenang dan menyelam di air seperti harimau. Sementara sifat yang diperoleh dari induk singa, Liger hidup berkelompok. Secara fisik, tubuh hewan transgenik ini mirip dengan harimau, yaitu terdapat belang pada tubuhnya. Sementara di sepanjang tubuhnya, terutama di bagian wajahnya, terdapat bulu yang lebar. Saat ini rekor Liger terbesar dipegang oleh Hercules. Rekor Liger yang berada di sebuah kebun binatang di Miami, Amerika Serikat. Ternyata hewan transgenik juga dialami ikan salmon. Hasil modifikasi yang dilakukan diharapkan mampu menghasilkan jenis ikan salmon yang dapat tumbuh lebih besar dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan ikan salmon lainnya. Hasilnya, terciptalah jenis ikan salmon baru yang bobotnya mencapai 2 kali ukuran salmon biasa. Dan hanya membutuhkan waktu sekitar 4 bulan saja untuk mencapai ukuran maksimalnya. Ada ikan dapat mengeluarkan cahaya dari tubuhnya sendiri. Kenyataan ini terjadi setelah para ilmuwan melakukan transgenik pada ikan jenis zebra dan tetra berikut ini. Pada 1999, beberapa orang dokter dari University of Singapore memberikan protein fluoresen yang terdapat pada salah satu jenis ubur-ubur kepada ikan tersebut. Protein fluoresen inilah yang memberikan efek menyala berwarna hijau pada tubuh ubur-ubur. Sejak diperkenalkan pada tahun 2003 dan atas permintaan pasar, kini cahaya yang dihasilkan ikan pun tidak terbatas pada warna hijau saja, namun juga berwarna kuning, merah, jingga, biru, dan ungu.
ayam yang tidak memiliki bulu pada tubuhnya. Para peneliti di sebuah universitas di Israel melakukan hal ini untuk menjawab harapan para peternak ayam yang menginginkan agar ayamnya dapat tumbuh besar. Selain itu, agar tidak perlu repot cabutin bulu ayam yang akan diolahnya itu. Hasilnya, terciptalah jenis ayam yang memiliki bobot di atas rata-rata dan juga tidak memiliki bulu di seluruh tubuhnya ini. Memang, tampak ayam-ayam ini seperti sedang menderita suatu penyakit. Namun, para peneliti itu meyakinkan bahwa ayam-ayam itu sehat dan layak untuk dikonsumsi. Namun, apakah ayam-ayam itu dapat bertahan dari udara yang dingin tanpa adanya sehelai bulu pun pada tubuhnya? Pemirsa, itulah hewan-hewan hasil transgenik versi on the spot. Mirip dengan harimau, yaitu terdapat belang pada tubuhnya. Sementara di sepanjang tubuhnya, terutama di bagian wajahnya, terdapat bulu yang lebat. Saat ini rekor liger terbesar dipegang oleh Hercules. Rekor liger yang berada di sebuah kebun binatang di Miami, Amerika Serikat. Ternyata hewan transgenik juga dialami ikan salmon. Hasil modifikasi yang dilakukan diharapkan mampu menghasilkan jenis ikan salmon yang dapat tumbuh lebih besar dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan ikan salmon lainnya. Hasilnya, terciptalah jenis ikan salmon baru yang bobotnya mencapai 2 kali ukuran salmon biasa dan hanya membutuhkan waktu sekitar 4 bulan saja untuk mencapai ukuran maksimalnya. Ajaib, ada ikan dapat mengeluarkan cahaya dari tubuhnya sendiri. Kenyataan ini terjadi setelah para ilmuwan melakukan transgenik pada ikan jenis zebra dan tetra berikut ini. Pada 1999, beberapa orang dokter dari University of Singapore memberikan protein fluoresen yang terdapat pada salah satu jenis ubur-ubur kepada ikan tersebut. Protein fluoresen inilah yang memberikan efek menyala berwarna hijau pada tubuh ubur-ubur. Sejak diperkenalkan pada tahun 2003 dan atas permintaan pasar, kini cahaya yang dihasilkan ikan pun tidak terbatas pada warna hijau saja, namun juga berwarna kuning, merah,